Kamu segalanya, tak terpisah oleh waktu. Biarkan bumi menolak, ku tetap cinta kamu. Jikalau kau cinta, benar-benar cinta, jangan katakan kamu tidak cinta. Kita sedang mempertahankan hubungan, atau hanya sekedar menunda perpisahan. Hai, ketemu lagi dengan I Will Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Reiga diampat di sini. Ini kita hari ini ngereaksiin cewek-cewek spesial banget. Benar. Spesial. Ini juara-juara ya, juara sama runner up. Iya benar. Iya kan? Iya. Benar. Ajang-ajangnya Indosiar gitu. Benar banget dan mereka. Ada Aulia, Aulia, ada Wode. Aulia juara 3 ya? Iya. Runner up 2 lah. Ya. Wode. Aulia juara Popa, juara 1. Novia. Novia juara 2, dia 6. Ada Rara. Rara juara 2, Lida 1. Iya. Iya kan? Ada Sylvia Ma. Sylvia Ma, sang juara. Iya, ada Melili. Melili juga juara, Liga 1 ya Melili. Iya, 2021. Ini 6 cewek cantik, cewek manis bersuara Endol ini nyanyiin lagu medley-nya Judika. Betul, ada Mama Papa Larang. Kalau kau cinta dan putus atau terus. Ini cewek-cewek ini kan 5 tuh dangdut banget ya. Satu Wow Ode Wah, Wow Ode Wah. Iya, makanannya dia lah istilahnya. Tapi dia bisa dangdut juga sih. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Gimana 6 orang ini nyanyiin lagu Judika yang super-super dahsyat aku bilangin. Yes, dan dijadikan satu nih di lagu. Seperti apa langsung aja yuk kita lihat penampilan mereka yo. Semuanya nih, semuanya yo. Ini opening ya. Oh, ini openingnya. Lagi lovers. Gils, penuh pasti ini Studio 5 ini. The Divo. Owen ya? Owen itu banget sih. Here. Ini Owen lucu banget sih rambutnya. Iya, ini siapa aja sih? Ada The Divo, Kirking, Owen. Saya lagi siapa? Enggak lagi. Hari, ada Hari. Dari apa ya? Oh, bicaranya oke loh. Iya loh. Pecahnya oke okay loh, pecahnya ini keren, ini kayak KG Boy nih yang ngerekannya kayaknya. Novia, enak banget suaranya. Yes. Mampus, udah pecah aja. Oh, tak Kevin juga ikut berarti. Novia, tapi ya, tadi Aulia mungkin ya. Tadi Aulia. Iya, tertukar loh. Maaf ya. Aulia sama-sama imut loh. Lembut loh suaranya. Iya. Makanya kepikir tadi Novia karena suaranya sama. Iya, benar. Ini tadi yang Meli, Rara, Cepi kayaknya ikut nyanyi yang pernah ada pecahnya kedengeran tuh pecahnya. Aduh. Bu. Megah.
Cebi tadi suaranya juga lembut banget, enak banget loh. Beautiful Melly. Aduh. Asik. Hey. Oh. With her style, I yeah. love it, Melly. Cuma cantik banget. Cantik loh. Banget. Dia ini kalau udah di on stage nih, wah auranya bom duar, jeder. Ini kalau Melly tinggi aja ya 170 ke atas atau 80 ikut Beauty Queen tuh. Mm. Mm. Udah, gue duluan yang racunin. Rara. Aduh. Makanannya. Wow. Cantik. Aduh, Wak Ode cantik betul. Aduh, Wak Ode kau cantik kali, Wak Ode. Oh, cantik kali kau, Wak Ode. Tapi Rara tadi suaranya enak banget. Yes. Ini pas banget loh dia ngambil part itu, kayak memang buat karakternya Rara tuh keluar banget gitu. Aduh, tolong. Ini nada tinggi, kenapa muka lo lepo-lepo aja? Di improve lagi? Iya. Ya Allah, lempeng banget itu nada, kayak enteng bener. Sorry, happy tuh? Iya. Tuh, bener kan? Sorry, happy. Wow, Lia. Sumpah sih ini nyanyi semua pada gila cara masing-masing, yes, semua. Yes. Kedengeran kan tadi, lihat aja deh. Lagi rame tuh yang nyanyi, kita bisa dengar loh ini suara. Ini suara si ini, suara si ini. Kedengeran banget. Dan aku suka banget loh meskipun partnya sedikit-sedikit, tapi di situ tuh mereka benar-benar maksimal banget ngeluarin kemampuannya. Aduh. Aduh, wow, ini mahal. Bener bukan lagi, keren banget. Bersin. Terus tadi gue nahan bersin. I love it, ini benar-benar gila sih, mereka benar-benar keluarin banget peluru. Melly selalu jadi starter ya. Iya, starting point-nya di Melly. Nanti ya. Aduh, kiyolo banget sih Novia. Aduh. Gila pesannya. Rugi banget kita ya, ini kalau kita nyanyi berenam, bertiga, bertujuh, berberapa lah ya. Kalau pecahnya tuh yang gak pecah banget tuh sayang, yes, gitu rasanya. Kalau semuanya ngambil suara satu. Bener. Nah ini tepat banget mereka tuh dibikin pecah, yes. Jadi kita yang dengar tuh, wow. Gitu. Siapa sih ini ngambil tingginya? Ya kan enak banget tau pecahnya, sumpah. Dan aku suka style yang mereka semua dibikin rambutnya ala-ala habis mandi. Aku gak tau nama itunya ya, nama stylenya ya. Tapi benar-benar cantik parah sih. Rara. Aduh, Rara. Oh iya. Aduh, gila. Aku tuh lupa terus deh. Ini Rara dengan hair color seperti ini benar-benar keluar banget loh, kayak auranya dia benar-benar membuncah banget, cocok banget color suaranya. Rara tuh nyanyi lagu pop tuh memang beda loh, yes. Sama lagu dangdut itu cara nyanyinya. Kayak tahu gitu loh. Apa? Olah vokalnya dia dikeluarin ketika nyanyi dangdut dan pop itu benar-benar kayak beh gitu. Iya.
happy deh. Melatas tuh. Biasa ini kalau ada di studio yakin banget kayak ngedengerin suara mereka tuh bener-bener yang bikin merinding. Iya nggak sih? Gila parah. Ini keren banget, super keren. Aku sampai kayak nggak expect bahwa ini mereka nyanyi berapa? Berenam orang kan ya? Kayak istilahnya berenam oke lah, mungkin nyanyi sedikit. Yeah. Dia nggak akan kayak keluar semua gitu loh, ngerti gak sih? Gak mungkin lah gitu istilahnya. Tapi di sini benar-benar mereka ngasihin benar-benar peluru-pelurunya gitu loh. Dan aku sukanya lagi tuh mereka nyanyi dengan caranya mereka gitu. Yes. Ya gak sok-sokan di... Ada penyanyi dangdut yang pura-pura dipop-popin atau apa. Dan mereka memang bisa nyanyi lagu pop. Tapi ada sedikit kadang-kadang ornamen cengkok dan ornamen gitu dimasukin kayak, ya. Kayak apa namanya? Gitu. Iya kan ada cengkok misalnya. Aku mau ya apa? Gitu doang dikit ya, sedikit. Itu tuh ornamen dangdut. Kalau orang nggak tahu mungkin mikirannya pop aja, cuman pop sama dangdut tuh beda. Ruhnya tuh beda. Gitu ya. Tapi yang pasti ini nice banget ini. Abis ini tuh The Devo sih lanjut The lagi. Yang cowok-cowok ya. Nyanyiin lagu Lesti, kita lanjut lagi. Oh, yang cowok-cowoknya lagu Lesti, Bad yang cewek-cewek lagu Judika. Oh, jadi kalian jangan sampai ketinggalan reaction kita. Langsung subscribe channel ini, loncengnya dinyalain dan share video ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.